أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tauhidul Ibadah dengan tema bahaya hubbud dunya. Hubbud dunya artinya mencintai keduniaan. Bagaimana hukumnya? Tentu kalau kita bertanya tentang bagaimana hukumnya, maka kita kembalikan kepada kaidah secara umum bahwasanya di dalam Islam ada satu kaidah yang bersifat umum yang berhubungan dengan masalah keduniaan, di mana untuk hal-hal keduniaan secara umum kaidah Islam mengatakan al-ashlu fil asyai al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kebolehan. Dan ini kaidah yang sangat-sangat baik untuk dijadikan sebagai pengetahuan dasar tentang beragama. Al-aslu fil asyai al-ibaha, hukum asal segala sesuatu di ruangan muka bumi ini boleh. Hukum asal, kita bicara hukum asal. Apapun, sampai datang apa? Sampai datang dalil yang membolehkan atau yang melarang. Karenanya setelah itu kemudian ada di antara urusan dunia ini, setelah datangnya syariat Islam yang diperbolehkan. Apalagi? Berzina sebelum ada dalil yang melarang boleh. Pokoknya sebelum ada dalil yang melarang boleh, boleh, boleh. Begitu ada dalil yang melarang, dan mencuri sudah ada larangan. Sampai di dalam Al-Qur'an, wah serem. As-sariqatu was-sariq, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan. Nah, berarti sekarang sudah ada dalil yang melarang. Maka dikemas kayak apapun yang namanya mencuri tidak boleh. Berzina sudah ada dalil yang melarang. Allah menyatakan apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa mabta. Jangan kau dekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan tercela. Sudah ada dalil larangan, maka jangan berzina. Minum khamr, sudah ada larangan di dalam surah Al-Baqarah itu. Tidak boleh minum khamr. Maka sudah ada larangan, maka jangan minum khamr. Dan begitulah seterusnya para jamaah. Kalau kita berbicara hukum asal, maka Islam memberikan kaidah yang sangat bagus.
Al-aslu fil asya' al-ibahah. Segala sesuatu di muka bumi ini, segala sesuatu boleh. Sampai kapan? Sampai datang dalil yang mengatakan jangan. Baru kita harus apa? Sami'na wa ato'na. Berbeda dengan urusan agama. Dengan urusan agama, kalau urusan agama, maka kaidahnya adalah bahwasanya dalam urusan agama hukum asalnya adalah at-tahrim, haram. Sampai kapan? Sampai datang dalil yang memerintahkan atau yang membolehkan. Lalu apa saja yang masuk ke dalam urusan agama, para jamaah? Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan, akidah, itu agama. Makanya di dalam kitab para ulama dikatakan wal aqidatu ma yadinu bihil insan. Dan akidah itu adalah apa-apa yang dengannya manusia ini beragama. Jadi agama manusia itu apa? Akidah masing-masing, keyakinan masing-masing, itulah agamanya. Ada orang Jawa meyakini kalau minggu legi, ya ini minggu legi, langkai minggu legi, yang ada Jumat legi toh, kok Jumat legi toh, akhirnya Jumat jadi tersangka. Padahal Jumat itu Sayyidul Ayyam, rajanya hari, betul lah kira-kira. Sekarang sekali-sekali minggu legi lah gitu. Ada orang Jawa meyakini minggu legi harus bikin ketupat campur lepet, campur apalagi tumpeng, kemudian bakar menyan. Jadi setiap minggu legi mesti begitu. Di kampung-kampung mengadakan seperti itu misalnya orang Jawa. Itu namanya agama. Itu namanya apa? Agama. Nah, di situ ada keyakinan kalau ada burung perjak di depan rumah berbunyi ciker, 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 gak jadi pergi karena itu menunjukkan kesialan. Ini apa namanya? Agama. Mau menikahkan anak, yang satunya lahir Sabtu Pon, yang lahirnya Minggu Pahing. Pahing Pon, wah ketemu gak akur ternyata. Akhirnya gak jadi dinikahkan karena khawatir nanti ada yang mati duluan. Makanya mau mati bareng apa? Ini keyakinan semacam ini apa? Agama. Agama. Ada orang jualan di pasar, para jamaah. Ketika ada orang pertama kali beli, uangnya diterima sambil dikipas-kipaskan ke betul nggak? Ada nggak di pasar itu? Di apa? Di ini kan ke barang-barang yang ada, laris, 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 laris katanya. Ini keyakinan. Ini apa? Agama. Mau menikahkan anak, kemudian sebelum itu mengadakan bakar menyan. Bakar menyan dicampur dengan tahlilan, mengundang orang kampung, disambung dengan khataman Quran, ya. Ini juga agama. Ketika manten laki datang, manten perempuan siap-siap. Menyambut datangnya manten laki-laki ada acara kebugiruan. Neng nong neng dur, neng nong neng dur, neng nong neng dedeng dedeng deng. Hah? Keyakinan itu. Betul itu. Terus setelah itu kemudian manten laki datang, si perempuan nyium lutut sampai nyium kaki. Hah? Kemudian nginjak telur. Telur itu harus dimakan, diinjak. Kemudian nginjak apalagi jenang merah. Padahal jenang itu seharusnya diapakan? Dimakan. Ini namanya agama. Wallahi para jamaah. Jadi intinya agama itu apa? Segala sesuatu yang menjadi keyakinan itu namanya agama.
Berdoa-berdoa, kumpul orang sekampung berdoa-berdoa, itu agama. Sesajen itu agama. Apalagi sesajen, meruat, ruatan, masal, itu juga agama. Sadran, apa itu yang tumpeng di apa? Arung samudra, agama. Semua itu agama para jemaah. Bayi lahir, kemudian diselamatin, itu juga agama. 7 bulanan itu istilah orang Jawa apa? 7 bulanan nih. Kalau bayi hamil, orang hamil, tingkepan, itu juga agama. Selapanan, agama. Orang mati, jalan ke kuburan sambil membuang-buang beras kuning. Beras kuning supaya katanya jerangkongnya tidak kembali, lupa jalan. Supaya jerangkongnya atau apa bahasa lain jerangkong itu ya, hantunya katanya. Hantunya supaya enggak pulang katanya. Jadi ini menista orang mati. Penistaan terhadap orang mati. Sehingga ada anggapan bahwa orang mati itu nanti jadi hantu. Ini tidak ada dasarnya dalam agama Islam, tidak ada. Anggapan bahwa orang mati ini nanti jadi hantu, sehingga harus dibuangi beras kuning supaya lupa jalan dan tidak kembali ke rumah, ini agama. Jadi intinya agama itu setiap sesuatu yang diyakini ada celaka atau pahala, atau akan ada semacam apa namanya buah dari situ, pokoknya keyakinan-keyakinan apa saja itu agama. Makanya di dalam Islam ya, hukum asal dalam urusan agama adalah haram. Nah, di situ masalahnya para jemaah. Ya, sudah enggak usah sibuk dengan roti. Ya, sudah enggak usah sibuk dengan roti. Biar tenang ngajinya. Ini penting para jemaah. Ini penting sekali. Dalam segala sesuatu yang berurusan agama di dalam Islam, apa? Semuanya haram. Hukum asalnya. Hukum asalnya. Sampai apa? Sampai datang dalil yang memerintahkan atau melarang. Barulah itu agama yang benar. Misalnya apa? Salat. Hukum asal dalam urusan salat haram. Makanya kita tidak boleh seenaknya mengadakan acara sholat. Ya, lihat di postingan saya yang terbaru ya, di Facebook ya. Gak boleh asal seorang kiai atau ustadz tiba-tiba mengadakan acara sholatan. Acara sholatan gitu aja pokoknya. Entah itu berdiri tok, ya berdiri saja tanpa rokok sujud misalnya. Atau ada rokok sujudnya tapi 10 rokaat misalnya. Atau hanya sujud saja. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini urusan agama. Hukum aslinya haram. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang membolehkan atau yang memerintahkan. Karenanya kita sholat 5 waktu karena sudah ada dalil yang memerintahkan. Kita mengadakan sholat Jumat karena ada dalil yang memerintahkan. Kita mengadakan puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah, karena ada dalil yang memerintahkan. Dan begitu seterusnya, amalan-amalan yang kita jalani di dalam agama Islam yang sudah ada panduannya itu, kita jalanin. Kenapa? Karena sudah ada yang memerintahkan. Dalilnya dari Quran, dalilnya dari Al-Hadis. Prakteknya sudah diajarkan pula oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prakteknya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Prakteknya sudah diterangkan secara lengkap di dalam hadis. Makanya kita menjalankan jadi wajib. Kenapa? Ada perintah. Sebelum ada perintah sholat zuhur misalnya, gak ada perintah sholat zuhur,
ini sudah waktu zuhur terus mengadakan sholat, gak boleh. Kenapa? Sebelum ada perintah. Begitu juga yang lainnya. Makanya di sini ini penting. Kenapa kok seperti itu? Apa bedanya? Sungguh luar biasa para jamaah. Kalau urusan dunia, hukum asalnya boleh apa saja. Karena memang apa? Ada. Allah adakan, ada ini, ada anjing, ada babi, ada sapi, ada kerbau, ada ini, ada semuanya. Hukum aslinya, sebelum datang agama yang mensyariatkan, silakan. Sampai kapan? Sampai ada Rasul yang menyampaikan syariat bahwa yang namanya babi sudah dilarang. Yang namanya kambing, sapi, silakan. Nah, barulah kita tahu mana-mana yang boleh, mana-mana yang dilarang. Sehingga dunia ini akhirnya kita tahu setelah ada dalil. Ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Nah, seperti itu. Sehingga manusia akhirnya apa? Ketika bekerja, hati-hati. Jangan sampai menggunakan kesempatan dalam kesempitan, asal dapat, jangan. Di sana ada larangan, ada kebolehan. Urusan dunia. Kapan kita tahu hal itu? Setelah datangnya syariat. Bukankah syariat sudah datang? Nabi sudah diutus, Quran sudah diturunkan. Maka sejak itu pula kita tidak boleh lagi bebas dalam urusan dunia. Di sana ada yang halal, di sana ada yang haram. Di antara itu ada yang syubhat. Nah, disitulah. Maka disinilah kita akhirnya diuji oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang baik amal perbuatannya. Apakah kemudian seenaknya hati, atau kemudian ada rasa takut, oh ini boleh, oh ini dilarang. Disitulah manusia diuji untuk dinyatakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu baik, kamu jelek, amalanmu baik, amalanmu jelek, untuk diputuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baik, baik, siapa yang jelek, jelek. Itu urusan dunia. Jadi asal urusan dunia boleh, sampai datang dalil yang mengharamkan. Adapun urusan agama beda. Asal hukum dalam agama ini, dalam ibadah, al-aslu fil ibadah, hukum asal dalam urusan ibadah, at-tahrim, haram. Sampai kapan? Sampai datang yang mewajibkan atau yang mensunnahkan. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau dalam urusan agama, karena urusan agama ini sudah merupakan akidah, keyakinan. Maka dengan kaidah ini akhirnya apa? Manusia harus hati-hati dalam urusan agama. Jangan seenaknya. Urusan agama tidak boleh seenaknya. Sudah merasa jadi kiai kondang, sudah merasa jadi ustadz kondang, muridnya banyak, akhirnya membuat ritual-ritual tanpa ada perintah. Dilarang dalam agama. Itulah yang kata Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat pasti di neraka. Bid'ah di sini perkara baru, tetapi dalam urusan agama, dalam urusan keyakinan. Kalau dalam urusan dunia, masya Allah, boleh, silakan, asal tidak nerjang larangan. Ini dalam masalah agama. Agama ini adalah pesan dari Allah, Tuhan semesta alam, diturunkan kepada Rasulnya untuk disampaikan pesan itu kepada seluruh manusia. Agar apa? Agar kehidupan manusia ini sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan disukainya. Itu urusan agama ini.
urusan agama, kalau dalam hadis tadi, dalam kaidah tadi, urusan ibadah. Ya, secara umum ibadah ya agama. Urusan agama, urusan ibadah adalah pesan dari Allah untuk manusia, agar manusia ini menjalani hidupnya sesuai dengan pesan Allah. Sesuai dengan pesan Allah. Makanya dalam urusan agama, para jamaah, Islam sangat membatasi. Islam sangat membatasi. Dibatasi oleh Allah dengan atiullaha wa atiur rasulah wa la tubtilu a'malakum, kata Allah dalam surah ke-47 surah Muhammad ayat 33. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kalian rusak amal-amal kalian. Ini batasannya. Jadi agama ini bagus ini, silakan diingat-ingat. Agama ini, kenapa di dalam urusan agama, hukum asalnya kok haram, terlarang. Sampai kapan? Sampai ada perintah yang memerintahkan. Kenapa? Ini batasan. Karena manusia itu, kalau tidak ada batasan, masing-masing nanti akan bentuk agama sendiri-sendiri. Betul gak kira-kira? Sudah ada batasan, banyak batasannya, masih ada saja yang sok-sok bikin cara-cara sendiri. Itu di lapangan. Sudah ada batasannya pun masih ada yang sok ingin bikin ritual sendiri kok. Apalagi kalau gak ada batasan. Akhirnya apa? Masing-masing rumah punya agama. Hah? Makanya dibatasi di dalam agama. Hukum asal, urusan agama, haram, terlarang. Sampai ada yang menyuruh, yang memerintahkan. Siapa hak menyuruh, hak memerintahkan dalam urusan agama? Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok harus Rasul? Karena semua yang pesan yang dari Allah, syariat yang dari Allah, semuanya diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulnya kemudian menyampaikan pesan itu dan melaksanakannya dan mengaplikasikannya supaya dilihat oleh manusia sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama. Sehingga akhirnya manusia yang sadar, manusia yang benar-benar menggunakan akal sehat, yang benar-benar atiullah, taat Allah, takut kepada Allah, menjalankan agama ini sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga agamanya benar, tidak ada penyimpangan. Makanya kemudian manusia yang menjalankan agama Islam dengan baik dan benar disebut apa? Ahlus sunnah. Disebut apa? Ahlus sunnah. Kenapa disebut ahlus sunnah? Karena benar-benar al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Karena mereka benar-benar berpegang teguh, benar-benar kuat terhadap Quran dan sunnah. Tidaklah sholat kecuali sesuai dengan yang diperintahkan. Tidaklah berselawat kecuali dengan yang diperintahkan. Tidaklah membaca surat Yasin kecuali sesuai dengan yang diperintahkan. Seperti itu. Tidaklah berdoa kecuali sesuai dengan yang diperintahkan. Sama sekali tidak berani melakukan sesuatu yang ahlus sunnah merasa tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka disebut ahlus sunnah. Limadha yusammuna bi ahlis sunnati? Mengapa mereka disebut ahlus sunnah wal ahlus sunnah? Li'annahum mutamassikuna bima kana 'alaihil Qur'anu was sunnah. Karena mereka senantiasa berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, tidak menyalahi keduanya, tidak nambah sedikit pun, tidak mengurangi sedikit pun. Makanya mereka disebut ahlu
ini ahli. Ya kalau ada orang persen-persenan dalam masalah agama, maksudnya gimana? Ya 30%-nya sesuai dengan Quran hadis. Ya. Kemudian 30%-nya lagi nyomot terekot sufia, ya. 3%-nya lagi kecawen, ya. Tidak, maka mereka tidak disebut ahlus sunnah. Kenapa? Gak ahli. Karena tukang comot. Comot sana, comot sini, makanya gak disebut ahlu. Ini masya Allah masuk akal para jamaah. Akal sehat masya Allah. Ini kita menyingkap akal sehat. Disebut ahlus sunnah karena mereka memang ahlinya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak nambah, tidak mengurangi. Di Jawa ini para jamaah, hampir semua umat Islam mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Bagus itu. Bagus. Orang yang semangat ingin menjadi ahlus sunnah, bagus. Ini artinya ada semacam semangat, gairah untuk selamat. Tapi pesan saya, jangan hanya semangat. Nah, di sini agama asal semangat para jamaah, wah tidak akan sampai pada sasaran. Asal semangat kok. Pokoknya semangat. Salah benar, pokoknya semangat. Gak sampai nanti. Gimana caranya? Wah, sudah kepingin jadi ahlus sunnah wal jamaah, teruskan. Ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Pelajari betul. Dikatakan ahlus sunnah, kenapa? Pelajari betul. Sumber ahli, sumber pegangan ahlus sunnah itu apa? Pelajari. Sehingga benar-benar nanti jadi ahli. Nah, di sini para jamaah. Nah, ini banyak. Orang tidak sadar. Merasa kepingin jadi ahlus sunnah, tapi dalam urusan agama saenake. Wah, gak sampai. Nah, gak sampai. Kepingin jadi ahlus sunnah, tapi ya, apa kata kiai? Loh ya, kalau kiainya ngaji beneran. Kalau enggak sampai. Kepingin jadi ahlus sunnah, Allah, apa kata Pak Ustaz? Ya kalau Ustaznya ngaji bener. Kalau enggak, atau ngaji tapi ngajinya sembarang kitab, enggak jelas dalilnya, wah, enggak sampai. Ada lagi yang begini, ini lucu. Ya lucu ini. Kepingin jadi ahlus sunnah, tapi alasannya, ya apa kata orang kampung? Lo agama kok kata orang kampung? Lah ini berarti gak berpikir sehat. Padahal urusan agama beda dengan urusan fulus. Beda para jamaah. Ya, agama dengan fulus beda. Beda. Gak bisa disamakan. Agama ini urusan akidah yang akan dijadikan sebagai tali perhubungan, ya, yang menghubungkan diri kita dengan Tuhan kita. Salah sedikit, celaka kita para jemaah. Salah sedikit loh ya, celaka sudah. Apalagi salahnya banyak, finnar, masuk neraka. Ini urusan agama. Ketika ditanya loh, sampean tuh sholatnya kok acak-acakan begitu? Terus gimana ini jawabannya? Yang penting kan apa kira-kira? Yang penting kan sholat. Loh, sholat kok yang penting? Asal-asalan. Pokoknya penting, yang penting sholat. Jangan. Sholatlah yang benar. Seperti apa? Yang diperintahkan. Kan begitu. Ini akal sehat. Masih banyak para jamaah dalil apa kata ustaz, dalil apa kata kiai, dalil apa kata orang kampung, dalil ya orang-orang begitu, ya saya juga begitu. Masih ada umat Islam yang masih berdalil seperti itu. Kan aneh, di zaman milenium masih beralasan seperti itu. Ini artinya agamanya masih berbau menyan. Agamanya masih berbau menyan, itu namanya. Nah ini para jamaah, mari kita selamatkan diri kita dengan agama ini. Agama ini beda dengan urusan dunia. Urusan dunia adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk bertahan hidup di dunia ini.
supaya sehat. Sedangkan urusan agama adalah sesuatu yang akan menjadi penyelamat kita dari lembah kehinaan dunia, diangkat oleh Allah derajat kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam surga, tempat yang mulia. Tetapi Nabi Adam melakukan pelanggaran. Begitu melakukan pelanggaran, Nabi Adam dan istrinya dilempar ke dunia. Dunia ini para jamaah tempat kehinaan. Berasal dari dan dana yadni danyan wa dunyan wa dunuwatan, artinya rendah hina. Jadi Nabi Adam setelah dimuliakan, dimasukkan ke dalam surga, dilempar ke dunia, ke tempat yang hina. Lalu Nabi Adam menyesal dan merasa bersalah. Lalu kemudian Allah timpakan di dalam hatinya cara bertobat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa itu ya? 37. Allah katakan apa? Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu fatalaqqa Adamu, lalu Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Tuhannya untuk bertobat. Fataba alaihi, lalu Allah menerima tobatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia maha penerima tobat lagi maha penyayang. Kisah ini para jamaah, wahai manusia, artinya Nabi Adam setelah terlempar ke tempat yang hina di dunia ini, lalu kemudian bertobat, lalu Allah terima tobatnya, artinya Nabi Adam sudah terangkat kembali ke tempat yang mulia sebelumnya, yakni surga. Tinggal siapa yang ditinggal di tempat yang hina ini? Tinggal siapa yang ditinggal di lembah yang hina ini? Tinggal kita anak-anak cucunya. Secara akal sehat para jamaah, dan ini bagus sekali untuk dijadikan ibroh, pelajaran. Sekarang yang ditinggal di lembah yang hina itu siapa? Kita anak cucunya. Kita harus berpikir yang sehat. Bagaimana caranya supaya kita nanti berkumpul kembali di tempat yang mulia bersama nenek moyang kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Itulah akal cerdas, sehat yang harus ada pada kita. Maka berarti akal sehat kita menyuruh agar mari kita berjuang, bertobat, taat Allah, taat Rasulnya. Berpegang teguh kepada apa yang disyariatkan. Jangan nambah, jangan mengurangi. Taatlah seperti apa yang adanya, yang telah dipesankan oleh Allah kepada Rasulnya, dan yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pesankan kepada kita. Jalankan seperti itu, insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah, dan kita akan diangkat kembali dari lembah yang hina ini menuju ke tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para jamaah, inilah perbedaan antara dunia dan agama. Kembali kepada tema para jamaah ya. Mencintai dunia, hukum asalnya boleh. Tetapi setelah itu kita tahu dunia ini ternyata tidak semuanya positif. Ada positif, ada negatif. Ketika kita terlalu mencintai dunia, ternyata kenyataan di lapangan, manusia yang 24 jam hanya dunia, 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 ternyata kenyataannya rusak. Akidahnya rusak, akhlaknya rusak, semuanya pokoknya dunia. Ketika datang pesan Allah kepadanya, syariat agama datang kepadanya, ditolak. Ini artinya rusak. Berarti hubbud dunia itu tidak sepenuhnya baik. Maka bagaimana caranya para jamaah supaya kita yang juga memerlukan dunia ini tidak menjadi sesat? Caranya adalah mari kita bagi hidup kita di antara dunia ini, di antara dua, antara
perlu dengan dunia dan juga taat beragama. Nah, ini para jamaah. Apabila dunia ini kita lakukan, maka insya Allah kerja kita di siang hari atau di malam hari untuk urusan dunia tidak akan berbahaya bagi kita. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang juga bekerja keras, tetapi juga atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, artinya juga taat beragama. Nah, tentunya para jamaah, kalau sudah taat beragama, maka tentunya mencari dunia juga ada batasannya. Ada batasannya para jamaah. Artinya, kalau 24 jam ternyata terfokus kepada urusan dunia, di mana agamanya, kan begitu? Di mana agamanya? Gak ada agamanya berarti. Terus gimana caranya supaya kita juga kerja tapi juga gak difonis sebagai cinta dunia saja? Caranya adalah silahkan bekerja. Dan juga nanti ketika ada perintah beribadah, maka perintah beribadah itu berikan dengan sepenuhnya. Nah, di sini silakan bekerja, semangat, tapi ketika perintah agama sudah datang, maka jalani perintah itu dengan penuh. Nah, di situ. Apalagi wallahu taala alam para jamaah, artinya apalagi Allah itu maha kasih sayang. Di mana dalam urusan agama ternyata sedikit gitu loh. Tidak sama, tidak seperti waktu yang diberikan oleh Allah untuk nyari uang, untuk nyari dunia ternyata. Untuk nyari dunia mulai jam 7 sampai jam berapa itu? Sampai jam 11. Setelah itu zuhurnya paling-paling yang diminta paling cepat itu. Paling lama. Kalau paling cepat nanti cepet-cepetan nanti. Paling lama agama itu berapa? Salat-salatnya zuhur misalnya 15 menit saja sudah cukup itu sudah. Salat sunnahnya, salat wiritannya cukup 15 menit itu sudah. Itu sudah khusyuan sudah, khusyuk sudah. Sementara urusan dunia kita jam 7 sampai jam 11. Coba bayangkan. Setelah salat zuhur 15 menit, terus makan 15 menit atau 20 menit misalnya. Setelah itu kerja lagi mulai jam 12 sampai jam 4 lagi. Wah, luar biasa itu. Urusan waktu jeda, waktu untuk kerja, ternyata Allah berikan kepada kita lebih banyak porsinya daripada waktu untuk sujud kepadanya. Ini ternyata luar biasa para jemaah. Sudah seperti itu ternyata masih dikurangi lagi sujudnya. Lah ini para jemaah. Dan ini bentuk karunia Allah, ya, termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ini sudah taat beragama, ya, apa yang diperintahkan kita jalani dengan baik dan benar, maka kerja kita insya Allah tidak akan menjadi hubbud dunia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah hasil dari kerja, kemudian hasilnya kita belanjakan sesuai dengan yang baik dan benar. Tidak melakukan mubazir, tabzir, berlebih-lebihan, pemborosan. Ya, di dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan sabda Nabi SAW dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, di mana bukan hadis dari Nabi tapi perkataan dari sahabat, yang namanya mubazir itu adalah alladzi yunfiku fi ghairi haqqin, yaitu orang yang menafkahkan hartanya tidak di jalan yang benar. Tidak di jalan yang benar itu yang mubazir. Silakan bekerja keras tapi jangan mubazir. Silakan bekerja keras tapi mana untuk dirinya dan keluarga, mana juga untuk fisabilillah, mana juga untuk menolong fakir miskin, duafa, yatim, harus kita luangkan. Biaya untuk ibadah, biaya untuk pendidikan anak, biaya untuk sosialisasi,
biaya untuk disimpan, semuanya dijalani dengan baik dan benar, maka tidak lagi menjadi hubbud dunya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud terlarang di sini yaitu apabila hubbud dunya sampai agamanya rusak. Inilah yang jangan sampai terjadi pada kita. Nauzubillah. Jangan sampai terjadi. Kenapa demikian para jamaah? Karena dunia ini hanya untuk kebutuhan kita sesaat di dunia, supaya kita sehat. Sedangkan agama, taat agama adalah keperluan kita untuk mengentaskan diri kita dari lembah yang hina ini menuju kepada ampunannya, menuju kepada keridhaannya, kemuliaannya. Ini perbedaannya. Tapi juga jangan demikian. Dan Islam tidak menghendaki hidupnya 24 jam untuk agama saja, sampai yang dimakan gak ada, sampai jadi miskin, sampai kekurangan. Tidak dikehendaki oleh Islam. Bahkan Islam para jamaah, agama yang sangat motivator. Silakan lihat pada Al-Baqarah, yang hafid-hafid silakan konek. Al-Baqarah 168. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Subhanallah. Islam sebagai motivator untuk semangat. Apa kata Islam? Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di dalam bumi ini. Pertama, halalan. Yang kedua, tayyiban. Halalan, halal, tayyiban, baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kepingin cepat kaya, akhirnya riba-riba, titik, gak apa-apa. Ini mengikuti langkah setan. Semua hartanya, bikin rumah, bagus rumahnya. Tapi mulai dari pondasi sampai genting, riba. Ini namanya mengikuti langkah-langkah setan. Kepingin cepat jadi pebisnis, akhirnya sembarang cara dipakai. Cara kerja yang apapun, yang halal, yang haram dipakai. Ini namanya telah mengikuti langkah-langkah setan. Di ayat ini para jamaah, Islam menyuruh agar dalam rangka kerja, urusan dunia itu dua. Halalan, tayyibah. Di balik kata halalan, di situ ada ilmu yang berat. Ada ilmu yang baik para jamaah. Halalan di sini artinya, silakan cari ilmu tentang masalah dunia. Makanya masuklah ke jurusan ekonomi misalnya, ya, supaya nanti tahu bagaimana cara kerja yang sehat. Kemudian pakailah bisnis yang sehat, bisnis yang halal. Kemudian cara kerja yang positif. Jangan menipu, jangan asal dapat, jangan mengurangi timbangan, jangan mengambil hak orang lain dan lain sebagainya. Di balik kata halalan ada 1000 ilmu yang wajib kita pelajari. Di balik kata tayyiban, baik, artinya para jamaah, makanan yang kita makan hendaknya bergizi, baik, enak, bergizi. Makanya seharusnya umat Islam itu para jamaah, berdasarkan ayat ini, karena yang punya ayat ini orang Islam, seharusnya orang Islam itu di muka bumi ini pandai-pandai dalam bisnis, sehat, kemudian positif, kemudian yang paling kaya. Seharusnya yang paling kaya di muka bumi ini siapa? Umat Islam. Karena ayatnya berbunyi apa? Halalan tayyibah. Semoga kita bisa menjadi manusia-manusia yang berbahagia, sejahtera, kerjaannya mapan, rumah bagus, halalan thayyibah, makanan-makanannya selalu setiap hari air bersih, susu siap,
di meja, masya Allah. Tapi dari hasil bekerja yang halalan dan tayyiba, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sampai di sini seiring dengan habisnya waktu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam urusan dunia, kita jalani dengan baik dan benar. Dalam urusan agama, kita baik, kita jalani sesuai dengan yang disyariatkan. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, semoga kita menjadi bagian yang terbaik bagi ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.